Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku lagi melanjut ngejebakin cacing besar di Game Worm Junior lagi. Dan untuk hari ini rencananya aku bakalan ngejebak 17 cacing besar ya. Oke, kita akan cari yang pertama. Ini besar atau kecil? Sebelah sana ada satu dong. Coba kita lihat. Mana ya? Ini dia. Gede banget dong. Ini mah super jumbo ya kan? Super gede, super babon. Ini gede banget dong cacingnya. Lihat, gemes banget ya kan? Yang tadi mah kecil, ini baru nih besar ya kan? Kita siap jebak dia nih dari depan ya. Kita masuk. Iya, berhasil kejebak. Ini adalah cacing besar yang pertama yang hari ini aku jebak ya. Ini mah gede banget ya kan. Yang tadi mah kecil ini mah. Tapi biasanya juga aku suka ngejebak ini ya. Tapi ini agak kecil, kita cari yang lebih besar lagi aja ya. Biar seru, biar ngegemesin ya kan yang besar-besar itu. Itu sebelah sana ada warna biru, tuh kan. Ternyata ini ada lagi nih cacing besar yang kedua nih ya. Jangan sampai lolos. Tuh dia kepalanya tuh. Kita harus berhasil pokoknya ngejebak dia nih ya. Tadi ke sini nih. Jadi ke sebelah sini dia malah ke bawah lagi ya. Pasti dia bakal berbulak belok nih cacingnya nih. Mana kepalanya ya? Bukan ke atas lagi, aku ke bawah dia ke atas. Astagfirullah. Tuh ini dia nih kepalanya nih. Yah, belok lagi. Sabar ya, sabar ini semoga jadi yang kedua nih. Siap nih, kita akan langsung jebak dia nih ya. Iya, berhasil kejebak nih cacing besar yang kedua ya. Tinggal 15 cacing besar lagi, masih banyak ya. Tenang, kita akan nyari yang ketiga sekarang nih, sambil dimakan ya. Biar gak pada marah, soalnya suka banyak yang marah kalau misalkan aku ngejebak cacing terus gak dimakan. Suka banyak yang komen, kak kenapa sih gak dimakan makanannya ya kan. Soalnya, ini yang ketiga dong, langsung ketemu lagi nih. Soalnya kalau misalkan aku banyak makan, cacing punya aku bakalan gendut ya. Jadi susah ngejebaknya, nanti larinya susah lemot. Kita jebak dia nih. Matanya cantik dong sama kayak punya aku nih. Ini semoga jadi cacing yang ketiga nih ya. Dia malah ke bawah lagi. Tuh kan dia kesini lagi. Kayak gini baru bener ya kan. Dia langsung nabrak cacing punya aku nih. Cacing besar yang ketiga nih ya. Banyak banget nih makanannya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang nyari cacing besar yang keempat. Kebut-kebutan ya aku mainnya. Soalnya kalau misalkan aku nggak lari-larian, bakalan terlalu kelamaan nyari cacing besarnya ya. Kalau misalkan nggak lari, bakalan lemot. Makanya aku setiap ngejebak cacing besar selalu lari-larian. Nggak apa-apa ya. Kecuali kalau misalkan lagi naikin skor, baru aku nggak lari ya. Biar skornya banyak menjadi peringkat satu. Cuman ini kan... ini yang keempat! Ini yang keempat! Cuman hari ini kan aku rencananya ngejebak cacing besar. Jadi aku bakalan lari-larian ya. Gak apa-apa nih. Kita langsung jebak dia nih. Cacing besar keempat. Kan? Walaupun tadi gak kelihatan ya. Tapi dia nabrak aku ya. Ini adalah cacing besar yang keempat nih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang cari yang kelima. Baru 4 cacing besar. Sebelah mana lagi nih cacing besar? Ini yang suka aku pakai ya kan? Cacingnya. Aku suka banget sama cacing ini. Warnanya bagus tuh ya kan? Pinknya cerah banget. Ditambah warna kuning ada bintangnya gitu. Semoga ini jadi yang kelima nih ya. Jangan sampai gagal dijebak nih. Siap-siap. Ada dua! Untung aja ya. Untung berhasil kejebak nih satu lagi nih. Semoga jadi yang keenam nih ya. Mana nih kepalanya? Untung aja ya langsung ketemunya dua nih. Enak banget ya kan? Itu dia tuh. Dia malah ke atas lagi. Sabar ya. Matanya satu ini. Jangan sampai aku nabrak cacing lain ya. Semoga ini jadi yang keenam ya. Mana ini? Tuh kan dia berbulak-belok. Awas kamu cacing. Sempit nih. Banyak cacing kecil juga di sini ya. Hati-hati nih, harus hati-hati. Kita jebak dia nih. Kurang, aku terlalu agak jauh nih ya. Jadi kan bulak-belok nih jadinya aku. Sabar ya. Dia bulak-belok mulu cacingnya. Kita siap-siap nih ya. Satu, kita jebak nih. Dua, ya berhasil. Langsung nih ya, kejebak. Ini adalah cacing besar yang keenam. Sekarang kita lanjut cari yang ketujuh berarti ya. Berarti tinggal tersisa 11 cacing lagi ya yang harus aku cari. 11 cacing besar lagi. Kan hari ini rencananya cuma 17 ya. Dan udah 6 cacing besar yang aku jebak. Ini yang ketujuh dong. Ini juga suka aku pakai nih cacingnya ya kan. Yang gambar smile ini yang warna kuning. Ada juga yang warna birunya ya kan. Kita akan jebak nih cacing besar yang ketujuh nih. Gambarnya smile gitu ya kan, lucu. Siap nih, kita langsung jebak dia nih ya. Kita masuk dari depan. Iya, berhasil kejebak. Ini adalah cacing besar yang ke 10 lagi, ke 7 ya. Jadi tinggal 10 lagi. Astagfirullah. Nanti kalau misalkan aku salah ngitung gimana coba? Nanti kurang gimana? Masih mending lebih ya kan dibanding kurang. Berarti ini yang ke-7 ya kan? Tinggal 10 lagi. Nah gitu maksudnya ya. Bukan yang ke-10, salah. Ini dia yang ke-8 nih. Siap-siap kita akan jebak dia nih ya. Cacing besar yang ke-8. Mana nih? Ada lagi. Yang kuning tadi. Ini dia mukanya tuh. Dia ke atas nih ya. Kita akan siap jebak dia. Jangan sampai nabrak cacing kecil. Permisi ya.
Aduh, dia kesana lagi. Yaelah, malah kesana. Kirain bakal kesini. Panjang banget dong ini. Gede banget ya. Ini ekornya nih. Kita akan jebak dia nih ya. Cacing besar yang ke-8. Jangan sampai aku nabrak cacing kecil. Mana tadi kepalanya? Oh, sebelah sana. Siap-siapnya kita ikutin terus nih ya arah kepalanya. Nanti kalau udah ketemu sama kepalanya, baru kita siap jebak dia ya. Gak bisa diem banget ya. Ini dia kepalanya nih. Siap, kita masuk nih ya. Masuk. Iya, berhasil. Ini adalah cacing besar yang ke-8. Astagfirullah. Maaf, malah nabrak. Maaf. Kita ulang lagi ya. Oke semuanya, maaf dikarenakan tadi aku malah nabrak. Sekarang kita ulang lagi dari awal ya. Nyari cacing besar yang ke-9. Tadi yang ke-8 ya kan. Ini dia. Enak banget dong. Baru mulai sudah langsung dipertemukan nih sama cacing besar. Permisi dong. Permisi cacing kecil. Cacing besar yang ke-9 ya. Kita akan siap jebak dia nih. Kita masuk nih ya. Iya, masuk dari depan. Iya, berhasil. Ini adalah cacing besar yang ke-9. Berarti sekarang nyari yang ke-10 ya. Oke. Sebelah mana lagi nih cari. Ini yang pertama tadi ya kan. Tadi ini aku pernah jebak di awal video ya kan, di pertama. Oke. Kita akan langsung nih ya jebak dia nih. Cacing besar yang ke-10. Tadi aku udah pernah deh kayaknya ngejebak yang ini ya kan. Pertama, ini yang pertama aku temuin. Oke, gak apa-apa, kita jebak lagi aja ya. Yang penting ngejebaknya beda walaupun cacingnya sama ya kan. Ada warna merah di atas lagi. Oke, kita akan jebak dia nih. Cacing besar yang keberapa ini? Tuh dia kepalanya tuh. Yang ke-10 ya. Harus hati-hati, sabar. Ini dia nih. Iya, berhasil. Ini adalah cacing besar yang ke-10. Males deh banyak cacing kecil. Ngikutin makan ya. Kita kalau misalkan gak rebutan, ambil makanannya. Kalau rebutan, males ya kan. Mana tadi yang merah tadi ya? Kok gak ada sih? Mati tuh di atas tuh. Mati nih ya kan. Yaudahlah, kita cari yang lanjut. Cari yang ke-11 sekarang ya. Oke, sebelah mana lagi nih? Cacing besar ke-11. Tinggal 7 lagi. Nah, ini baru bener nih ya. Ini yang ke-11 nih. Bagus nih ya. Kita akan siap jebak dia nih lagi nih. Cacing. Serem dong giginya. Serem banget ya kan giginya. Cacing besar ke-11. Mari kita siap jebak dia. Ini dia kepalanya, kita masuk nih. Iya, berhasil dong. Ini adalah cacing besar yang ke-11. Sekarang lanjut nyari yang ke-12 ya. Tinggal 6 cacing besar lagi. Banyak banget makanannya di sini. Melimpah ya. Oke, kita fokus lagi nih ya, cari yang ke-12. Sebelah mana lagi nih? Sabar. Kadang susah, kadang ketemunya tuh kadang gampang ya kan? Kadang langsung. Itu di atas. Ini dia dong yang ke-12 nih. Aku paling suka kalau misalkan udah ketemuin sama 3 apa 4 cacing besar sekaligus gitu ya. Jadinya seru, kan? Misalkan berbarengan gitu pas ketemunya ya kan. Jadinya seru, gampang. Semoga kita berhasil. Itu dia kepalanya dong. Kita harus berhasil nih ya ngejebak cacing besar yang ke-12. Jangan sampai lolos. Dia malah ke-11 sana. Aku ikutin dia ke sana, aku ke sini. Iya ya. Aku ngikutin dia, dianya malah bulak-belok mulu, maksudnya gitu. Aku ke atas, dia ke bawah ya kan. Tuh kan, belok lagi ke sana. Aku ke kiri, dia ke kanan. Awas kamu. Sabar, ini yang ke-12. Ke sana lagi. Astagfirullah. Benar-benar dipermainkan nih. Dia ke bawah lagi. Awas kamu cacing besar. Siap-siap nih ya, kita akan jebak dia nih. Belok lagi. Astagfirullah, dia ke bawah lagi. Ini benar-benar bikin aku pusing nih cacing ke-12. Sabar. Astagfirullah, dia bolak-balik mulu. Sempit. Tuh kan dia jadi kecil loh. Kita langsung nih ya. Dari tadi dia nggak bisa diam mulu. Kayaknya ini yang punyanya lagi pergi kemana dulu gitu ya. Soalnya ini cacingnya muter-muter gitu. Malah muter jadi kecil ya kan, yang tadinya besar. Ini yang ke-12 ya. Oke, berarti sekarang kita cari yang ke-13. Tinggal 5 cacing besar lagi. Ke-17 ya. Lumayan capek. Ini yang ke berapa? Yang ke-13 ya kan? Bagus juga nih. Cacing besar ke-13. Mari kita siap jebak dia nih. Panjang banget ini ya. Mana kepalanya? Panjang sekali ini dong. Cacing besar yang ke-13. Mana kepalanya? Mana? Ini dia nih. Siap-siap kita jebak nih. Masuk. Ya, berhasil. Ini adalah yang ke-13. Sekarang cari yang ke-14 berarti ya. Capek ya kan? Sebenarnya capek dan susah loh nyari cacing besar itu, gak semudah yang kalian lihat ya. Cuman aku suka sambung-sambungin videonya biar kalian gak terlalu kelamaan ngeliatin aku nyari cacing besarnya ya. Cuman kalau misalkan lagi kebetulan lagi misalkan lagi nyari cacing besar terus ketemu langsung 3 apa 2 cacing besar, nah itu kalau misalkan lagi kebetulan aja ya. Padahal nyarinya tuh susah sebenarnya. Kita lanjut nih ya, cari yang ke-14. Warna hijau nih cacing besar. Untung saja gak nabrak aku ya. Ini yang ke-14 nih. Mana kepalanya? Siap-siap kita jebaknya. Warna hijau.
jangan sampai nabrak nih. Ada dua. Iya, ini yang ke-14, ini yang ke-15. Langsung ya kejebak ya. Gak apa ya, kita hitung aja, ini juga lumayan besar ya kan. Berarti tinggal dua lagi ya. Sekarang tinggal kita cari yang ke-16 sama yang terakhir yang ke-17. Ye, tinggal dua cacing besar lagi, udah mau finish. Aduh, ini dia nih, kita langsung jebak nih cacing besar ke-16, cacing Sinterklas. Masuk. Iya, langsung dong. Ye, udah 16 cacing besar. Tinggal satu lagi hari ini ya. Yaitu ngejebak 17 cacing besar. Cacing warna putih merah ini ya. Di terakhir kita dipertemukan dengan cacing besar warna putih merah. Siap-siap kita masuk nih. Kita akan jebak dia masuk. Yes, berhasil kejebak. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semuanya sudah nonton video aku ya. Aduh, capek ya sampai ngos-ngosan. Maaf kalau misalkan ada salah-salah. Terima kasih, jangan lupa di like ya videonya. Comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya aku, Ain Raini. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kalian semuanya, bye-bye.